Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen belajar YouTube untuk pemula. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk mengupload video di dalam channel yang sudah dimonetisasi. Dimana langkah-langkah untuk upload video pada channel yang sudah dimonetisasi berbeda dengan channel yang belum dimonetisasi, terutama pada bagian ketersesuaian iklan, dimana pada bagian ini menjadi sangat penting dan menjadi kunci agar channel kedepannya bisa terus mendapatkan dolar hijau, dimana iklannya bisa tampil secara maksimal. Bagi Anda yang ingin tahu bagaimana caranya dan penjelasannya, langsung saja simak pada tutorial berikut ini. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk mengupload video untuk channel yang sudah monetisasi, dimana prosedur uploadnya berbeda. Di dalam channel yang sudah monetisasi ada beberapa tahapan, dari detail, monetisasi, elemen video, dan visibilitas. Sementara kalau di dalam channel yang belum monetisasi hanya ada 3 tahapan ya, detail, elemen video, dan visibilitas. Oke, silakan upload video seperti biasa, dan kemudian isi bagian meta SEO nya ya, seperti ini ya. Kalau Anda belum tahu tentang meta SEO, silakan lihat di dalam playlist SEO di Simple Channel. Dan kemudian jika sudah selesai diproses nih, sudah selesai diproses, lanjut ke berikutnya. Dan kemudian di bagian tab monetisasi ini pilih aktif, di bagian aktifkan ya, jadi monetisasinya aktif. Kalau misalkan nggak mau diaktifkan ya pilih nonaktif, tapi intinya monetisasi itu harus dipilih aktif atau tidak aktif. Oke, saya pilih aktifkan monetisasinya. Dan kemudian kalau videonya panjang di atas 8 menit akan ada mid-roll di sini. Oke, ini penyetingannya bisa disesuaikan nanti. Saya udah setting secara otomatis, kalau ini secara default ya di dalam penyetingan channel. Oke, kita lanjut ke dalam kesesuaian iklan. Nah, kesesuaian iklan ini adalah self certificate, atau di mana pemilik channel mengkoreksi terhadap iklannya apakah iklannya layak dengan ketentuan monetisasi YouTube atau iklannya tidak layak, misalkan ada kata-kata yang kurang pantas dan lain sebagainya, makian dan lain sebagainya. Kalau di Simple Channel ini bagus sekali ya, bagus sekali. Di sini ada ratingnya nih, rating akurasi dari Simple Channel tinggi. Karena Simple Channel selalu menyesuaikan dengan ketentuan dari monetisasi YouTube, jadi rating monetisasinya tinggi. Jadi jarang dapat dolar kuning, jadi langsung biasanya sih udah langsung jalan-jalan aja ya, tidak pakai ada verifikasi lagi dan tidak masuk dolar kuning. Kemudian kita pilih kesesuaian iklan nih. Iklan di sini Anda harus men-setup sesuai dengan isi dari video Anda ya. Jangan ngakalin YouTube, karena ketahuan, kalau udah ketahuan nanti ratingnya turun, dan itu kacau banget nanti kalau ratingnya di sini udah turun nih, kacau banget. Jadi bisa dolar kuning terus kalau misalkan itu. Jadi harus sesuai dengan benar-benar dengan ketentuan dari YouTube, apakah bahasa tidak sopan, konten dewasa ya. Kayak gini kan ada nih, ya ada bla bla blanya. Ini harus diisi sesuai dengan isi video Anda, karena saya tidak ada di sini channel tutorial, bahasanya juga bahasanya nggak ada umpatan dan lain sebagainya, juga tidak ada isu sensitif dan lain sebagainya, maka saya centang tidak satupun. Namun lagi-lagi kalau misalkan di video Anda ada konten yang seperti ini, ada nih bahasa tidak sopan, konten khusus dewasa dan lain sebagainya, kalau Anda centang tidak satupun di atas ini, nanti YouTube bisa tahu kalau Anda bohong. Dan kemudian lagi-lagi yang seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, ratingnya turun di sini, jadi kacau nanti. Oke, kalau sudah kita klik berikutnya. Intinya sih saya cuma mau bilang di bagian ini, jangan ngakal-ngakalin YouTube. Mendingan Anda buat video yang sesuai dengan ketentuan iklan YouTube ya. Tidak ada kata-kata, tidak ada ketentuan yang ini. Yang isi di sini tidak ada, maka akan aman aja. Kalaupun kena dolar kuning nanti diminta peninjauan. Biasanya 2 jam udah lolos lagi. Oke. Kemudian kita klik berikutnya, dan kemudian ini sih Anda udah tahu ya, tambah
layar akhir end screen. Oke, ini biasa lah ya. Oke, yang bagian ini saya cepetin aja ya. Kalau Anda belum tahu cara end screen dan pemasangan kartu atau card video, Anda bisa lihat di dalam video sebelumnya saya sudah bahas ini. Oke, ini aja, saya pasang segini aja, kemudian klik simpan. Oke, selesai sudah, tinggal diklik apa diklik berikutnya untuk masuk ke visibilitas. Sebaiknya kalau video-video yang sudah monetisasi sebaiknya tidak langsung publik, karena YouTube sekarang ada sistem pendeteksian. Jadi biarkan aja tidak publik, jangan langsung ke publik dulu ya, jangan langsung di publik, tidak publik dulu sekitar 1-2 jam. Karena YouTube ada sistem pendeteksian apakah yang apa yang ada di sini nih, di dalam bagian kesesuaian iklan ini dia dideteksi nih. Jadi kita tunggu aja nih, tidak publik, kita tunggu aja sampai kemudian nanti ada keputusan dolar hijau atau dolar kuning atau lain sebagainya. Meskipun ketika Anda sudah tidak publik, sebaiknya juga jangan langsung sudah apa sorry ketika Anda sudah tidak publik dan kemudian disimpan dan kemudian dolarnya dapat dolar hijau, namun kemudian jangan langsung di publik, tunggu aja lah 1 jam gitu, tunggu aja 1 jam 30 menit minimal. Jadi sabar aja dulu, memastikan bahwa dolarnya itu hijau ketika dipublikasi, karena kalau dolarnya kuning pas waktu dipublikasi rugi gitu, karena view-view awalnya kan nggak dapat iklan gitu loh, nggak dapat iklan. Jadi ketika kita minta pengajuan manual gitu, pengajuan ulang terhadap dolar kuning dari sebuah video itu butuh waktu 1x24 jam, kecuali kayak channel saya yang di sini kesesuaian iklannya udah ratingnya bagus, biasanya cuma 2 jam. 2 jam udah oke, udah bisa jalan lagi. Jadi cuman kan 2 jam juga kalau misalkan dapat view-nya 100 sampai misalkan 500 atau lebih, ya rugi juga kalau buat channel-channel yang sudah rame gitu. Jadi pastikan tidak publik dulu sampai beberapa apa 1 jam ya, 2 jam gitu, minimal 30 menit. Oke, kemudian kita klik simpan dan kemudian selesai sudah prosesnya. Oke, kalau Anda lihat di sini bagian monetisasinya aktif ya. Artinya dolarnya di sini juga dolar hijau bukan dolar kuning. Aktif, intinya sih videonya udah lolos, tapi saya akan tunggu biasanya 30 menit baru saya publikasi. Jadi saya nggak langsung publikasi, statusnya tetap publik. Jadi nanti setelah 30 menitan atau 45 menitan lebih baru saya jadi publik. Oke, kalau misalkan videonya mencurigakan, biasanya di sini nanti akan ada informasi kayak jam gitu ya, kayak jam sedang dalam proses peninjauan gitu. Jadi lagi diseleksi gitu ya. Nanti kemudian kalau misalkan sudah selesai itu bisa 2 jam gitu ya. Kalau sudah selesai bisa dikasih dolar hijau kalau misalkan memang sesuai dengan ketentuan YouTube, atau bisa dikasih dolar kuning kalau tidak sesuai dengan ketentuan YouTube. Kalau udah kena dolar kuning bisa diajukan diajukan untuk peninjauan ulang, butuh waktu 1x24 jam. Oke, kira-kira demikian, semoga bisa bermanfaat bagi Anda yang ingin tahu cara untuk mengupload video untuk channel yang sudah dimonetisasi. Dan kalau Anda suka dengan tutorial-tutorial seperti ini, Anda bisa subscribe ke dalam Simple Channel, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini, dan kemudian setelah Anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya. Peace!